Barang dari Serigo. Serve yang pertama di set yang kedua. Serve ketiga buat saya. Gagal dari Kemplang. Buka angka yang pertama untuk Serigo. Kembali cermat dari Kemplang yang tujuh. Membangun serangan. Bapak rekan-rekan kali ini berpindah poin, angka kembar satu sama. Masih kembali ada Bayu Aplas tentunya, masuk penyelamatan dari Bangkit, lalu melebar. Pemain dari Bayu Aplas kali ini Bangkit. Masih Bayu Aplas tentunya di sana kembali cermat. Bawa serangan ada Imam dan belakang Yuli tanpa pengawalan Tandu Yuli dari posisi dua kali ini bertunda poin untuk Seridang. Masih Imam tenang dia kembali Irfan kembali cerdik seperti kancil mencoba kembali baru tenang dia Imam tenang sebelum mundar lancarkan sudah berbahaya cerah ada perlawan yang tujuh balik Imam terbang ada cukup melebar kali ini Andi Larang serang dari belakang 3 meter kembali kepada Harry Purnama yang menuju Imam cermat dia baru cukup rapat dari Aplas kali ini membawa serangan kembali Rasagal ada Purnama kembali cermat lagi terlalu ke dalam kepada Imam memberi gagalkan kembali oleh Aplas belakang ada Purnama cukup rapat kali ini terjatuh kali ini Andi tidak mampu menyelesaikan umpan dari Purlombo cukup terjatuh menjaga pertahanan kali ini Purlombo kembali ada Yuli mau serang terlalu pendek passing dari Kemplang sehingga pertahanan bawah poin kembali angka kembar 4 sama Kemplang lagi Mas. 5-4 kali menonton. Satu yang dibutuhkan. Mampu kejaga Mas menemui skor kali ini. Ada Irfan dengan belakang Sogol terbang di atas. Alsen Kurnan. Dapat mampu dikejar kali ini. Masih ada Sogol. Kembali Harry. Masih kembali. Cukup akhir Andi Lara kali ini. Memberi mendara. Andi masih kembali Harry terlalu yang umpan boleh cermat konsentrasi kali ini masih ada Purlombo kembali cermat ada Andi Bayu Aplas belakang Sogol Andi lagi namun kembalikan ada Sogol Harry kembali dapat jebol kedua kalinya serangan dari Sogol tidak mampu dijebolkan dari Sriga Masih ada Sogol lagi Imam dicuri Sogol mampu selamatkan kembali ada baru baru ke tengah ada Sogol mampu tangan Purnama dapatkan membangun serangan kembali ada Yuli ke belakang Sogol yang menuju Harry kembali ke belakang lagi ada Kemplang terjebol belakang ada baru sehingga bertemu pun kembali angka kembar 6 sama lagi cepat yang dicuri satu baru baru Aplas dapat pengawalan passing kali ini 7-6 jarang super jarang kurang suka pergi kali berlancar masih kembali ada Bangkit lansa jari jembang serangan open spike berikan Kemplang kali ini lalu spike keras sempurna Kemplang sehingga melaporkan kembali angka kembar masih Yuli Imam kembali ada Pur Ahai arahnya berubah aturan kembali lagi ke jadwal tadi dengan melaporkan masih ada Rivian tentunya di sana masih ada Pur berpulang terbang terlalu ke dalam namanya sebentar namun dicuri sempurna dari Kemplang ada Rivian menuju sana lakukan sudah lancar dan keras saja Imam kembali Andi Lara tanpa pengawalan yang cukup akurat
berada di lala kali ini. Masih baru dari Seridang, bilang belakang sebagai sementara, terbang dia. Terakhir kali ini, serah kembang, angka kembang nonton, cengkeh. 10-8. Tidak. Kembali ke jalan kembang kali ini, terbang dia. Masih beri apa serah belakang, ada Harry. Mampu selamatkan kali ini, belan saja. Masih mampu, Harry menempatkan. Para Andi Lala kali ini pelan saja bisa menang Paris. Terbang Aplas Quick Spy Finalan dari Sukadana pastinya didatang langsung untuk berkuat jangkar mas pada kempang. Lagi sudah berbahaya Imam terbang dia dapat dikejar kali ini. Skor sementara 10-11 penonton kamu selingkuh aku balas. Kembali ke kali ada perlawanan sudah berbahaya, cermat tahu melebar, lepas. Dalam perlawanan sudah berbahaya, ada Yudi yang dituju, kembali cermat, ada Bahru pelan saja berlawan sudah Heri, berapa persen kali ini berbahaya? Sogol mampu mencapai kebutuhan, bangkit kembali kali ini. Cukup sengit, cukup rumbang pertandingan perawam hari ini penonton. Kembali ke Nabari yang dituju, Imam lagi-lagi. Ada Andi Lala yang dituju, kembali cermat. Ada Harry, variasi selain, bayar Sokol. Mampu diselamatkan, apa yang terjadi? Terlalu saja, ada Harry kembali. Itu maksudnya, namun gagal. Kembali lagi kali ini dicuri Harry cukup cerdik. 10 poin kali ini berantem 14-11. Masih Harry terbang tiang. Baca dan sudah ada Pur Luyuni Andi Lala penempatan kembali berbaca. Kembali Soko. Kurang 7 poin kali ini 30 poin untuk Serida. Ada Yuni tujuh sana melebar perbedaan terbaru menjangkar masalah struggle kembali Yuni yang dituju angkat sudah berbahaya mampu ternyata sepertinya Yuni memecahkan sikli gundar lalu melebar dibantulah sikli gundar. Kembali dari Yuni yang dituju ke belakang ada bangkit cukup rapat terbang dari jangkar mas masih ada Pir sama sudah ada Pir kembali salah sekarang 13-16 dan satu bangkit lagi ada Eri Wisma dilancarkan oleh Irfan. Berbeda balik kembali Bujangar mas kembali mas ada ribin keras belakang ada Yuli ada Juju Imam lebih pendek disambar saja ada Purlombok pemain dari Korea Selatan Purlombok kali ini ciri khas mata sipit masih kembali angkat dari Heri pada sari kembang cukup akurat umpan 24 darat kali ini. Mampu selamatkan kembali Mazara Irfan pelan saja ada bangkit Imam Ahai mampu di dorong saja dari Aplas berdua di atas net kali ini Andi Lala tenang saja kali ini baik sekali kembali Mazara Irfan tenang dia Yudhiyuli yang dituju yang belakang Andi Lala baik sekali tidak mau mengulangi kesalahan kembali yang dilarang sudah pun lalu Serida masih dilarang pelan saja risik bangun serangan ahai kabar baru selamat yang tanpa sedikit mulai nongkrong
pecah. Belah jatuh benang dari Sri Dagali ini. Kemplang Ransa Ajar baru yang dituju. Kembali Imam terbang dia. Pandila terbang namun gagal. 21-15 skor sementara. 22-15 kembali Andi. Dapat menyelamatkan Bawang Sajang. Siapa kali ini? Sila berbelah poin 16-23 masih kembali cermat. Ada stop dilancarkan oleh Heri Kentang. Bervariasi dengan Andi dari Aples kali ini. Berbuat kembali lampu merah menyala. 24-16 menonton. Mampukah mengairi di set yang ketiga kali ini? Masih bisa. Dan dapat dibutuhkan oleh Juli. Mengejar kali ini Serida. Masih kembali Ransa Ajar di sembahung serangan. Terbang dia dari Rifin. Mampu diselamatkan cermat. Apa yang terjadi? Ada Bayu Ablas ke belakang. Ada Imam. Membangun serangan baru. Pelan dari pelan. Masih Imam Ransa Ajar membentuk Wirnet. Membangun serangan dengan open spike. Kita menonton dan kembali ke jalan pertandingan di set yang keempat ini. Masih ada Yuli di sana. Dengan sudah berbahaya ada kembang yang menuju. Dari sesi serangan dari Bayu Aplas yang pertama. Di set yang keempat. Menjalankan Jangkar Emas. Baru Bayu Aplas. Keras dia. Salib. Sudah cermat kali ini Salim melakukan passing. Lagi berlapas keras dia belakang melebar. Masih ada Salim pastinya keras belakang. Ada Irfan kembali kemplang. Cukup rapat. Berpun-pun kali ini 3-1. Terbang dia Harry. Menipu pergerakan sedikit berkocar kacir. Masih ada Harry Ransa Ajar ke belakang. Ada Yuli bangun serangan kali ini. Andi Lala mampu mengejar pertahanan dan membalikkan cermat saja. Ahai kurang kurat jematan dari Irfan kali ini. Takut menggunakan sepenuhnya. Kembali lagi arah Imam Santoser kali ini. Terlalu pendek. Pasal kemplang. Blokir sentuhan ternyata. Masih mau kembali. Keras saja. Ada Irfan yang tuju. Dengan open spike. Irfan. Ah terpental. Dapatkan dari Yuli. Masih kembali lagi layar soal. Bawa serangan kembali ada Harry. Berlaku mencoba kemplang. Coba belakang dari Berlanda. Masih lagi dan lagi. Ada soal keras saja. Terbang dia. Buat dari RL sudah ber. Berpindah pun kembali. Randy Lala, Harry, sambar sudah pada serangan dari Irfan. Berbangkan oleh 7-4 penonton. Berdua 3 angka. Masih lagi-lagi bawa serangan. Ternyata berjalan di kaki kali ini. Berpindah pun kembali. Nusrida. Masih berpulang saja dia ke belakang. Ada Rufin yang 7. Berapa spike. Mampu. Itu net kali ini, saya salin. Mana yang Irfan? Rata-rata sudah berbahaya kali ini, ada Pur. Kembali dari Imam, back-back terbang.
Whenever you are blessed. Kembali lagi ada Irfan Basran Quickspan dari Salem. Sudah berdua poin kali ini. Wajar bangkit keras dia. Quickspan kali ini menggancarkan dari Aples. Cukup telan, namun pasti. Masalah kembang tentunya ada pur baru serangan kembali back attack out tertidur sepertinya sudah bangkit kembali lagi ada pur belakang sempurna Harry Gentang kali ini melakukan rembatan ataupun kembali 11-6 untuk Jakar Mas tunggu sementara kali ini bisa yang keempat masalah bangkit membangun serangan Andi terbang dia di udara lakukan spark back attack si member punya poin kali untuk Serida masih ada Yuli keras Yuli masih kurang cermat baru Irfan tendang dia Yuli di jajaran kembali ada Irfan masih ada cermat lagi pada WA dengan Irfan kali ini menonton masih Yuli tiba-tiba lakukan sudah berbahaya terlalu melebar ojo turun loh kang berpindah-pindah kali ini untuk Jangkar Mas 12-9 masih kembali beli Aplas Yuli yang 7 kembali jatuh dari Andi Lara canggitnya loh ngeri ya canggitnya alas gol. Masih bisa dicuri. Kembali dia menyelamatkan Andi Lara. Namun dapat gagalkan kali ini kedua kalinya Andi Lara. Pertemuan kembali kali ini. Pelan saja Rizik. Kembali serangan dan akan dibaca. Terlalu rendah. Mengatur konsentrasi kelimbang, kembali perlahan saja Ravena, lalu pendek, berikan open spike, Andi Lala cukup baca, kurang tinggi, passing dari Bali Oples, terlalu pendek kali ini sehingga berbeda volume penonton, kembali ada Imam, skor sementara, 11-14, masih dari Bintang, mampu dan jatuh dan sebelum benar, ternyata menurut tiang lampu kali ini penyelamatan dari Imam. Kurang cermat, ada apakah permainan tadi? Berunduk tetapnya bangkit kali ini masih ada Sofra berlansir belakang ada Yuli yang tujuh terlalu ke dalam tapi nanti pasti masih Andi Lala Andi Lala dan Andi Lala banyak mantek ya Andi suara dia berantem Herani suara dia beri kembali terbang dia terbang mampu pertandingan masuk Serida kali ini ada perlawanan di sana masuk perlawanan sudah keras ada Rifi dan Rujo baik sekali masuk dari Aplas terbang ke belakang ada kembang tapi tanah yang dilala kembali Yuli Yuli menunjukkan aksinya tapi terlalu nafsu dan juga sementara berbeda bulan 17-14 masih ada Irfan Rohan saja Andi Lala kembali mohon serangan berbeda belakang ada bangkit ada blocker kali ini Rohan saja masih terbang dia tidak jadi mampu kita berblok kembali Bayu Abes ada Harry mampu melakukan spike dapat digagalkan kali Rohan saja membangun serangan belakang ada kemplang sempurna sekali kemplang kali ini double kembali dan belum bisa mendengar masa dari Irfan Lawan sudah berbahaya dan dia lala baik belakang ada bangkit menilang bangkit tapi pengawalan dari Harry Gentang kali ini masa bangkit
Menurut bongkarin langkah dan sudah berbahaya. Menurut sokol, menurut berdepan ada kemplang ke belakang saja melihat nak lala kembali apa sebab berbahaya. Ternyata arep melewati TK Rasido. Kalau ini berbeda kembali 19-15 wasit dilala dan memberikan kura-kura penyelamatan dari Juli. Lagi lancar bisa pelan saja ada Salim kurang cermat pasu yang kurang akurat kali ini berduel masih sambar dari belakang Imam terakhir dari Aples berkena poin kembali pengelolaan servis kali ini pelan saja ada Irfan cukup cantik dicuri masuk ternyata curian dari masih ada beli Aples bau cermat termat saja pelan belakang ada Purlomba cukup cekatan kali ini cukup rapat. Mundar 22-16 penonton mana suaramu temannya Andi Lala memperkecil ketinggalan kali ini Andi Lala dengan sepak-sepak kerasnya di akhir-akhir pertandingan kembali selamat saja dan partai yang kedua putra Trisula yang akan berhadapan dengan Al Mubarok. Terima kasih. Jangan Anda saksikan sendirian, bersamalah pacar atau kawan biar cukup ramai. Dan sementara 23-20 berdua kali ini masih mundur kembali cermat ada Imam belakang dengan tangga sempurna 23 kali ini kurang cermat tidak bangunan mengejar Imam keras saja lu ke dalam ada Rupin pelan Imam kembali pada Andi Lala tak berbaca Andi ada Eri berkembang Sobol yang atas Andi berbaca kembali Davina Juni tempatan Majer Sobol kembali lagi Majer Sobol sempurna lapi merah menyala bisa di tempat kali ini untuk Jakarta Mas mengakhiri pertandingan di partai yang kedua kembali lagi ada Imam ada bangkit bang serangan kembali belakang kemplang cukup rapat kali ini berkembang Juli terus belakang menjadi tiap